Memiliki masalah rambut berketombe seringkali mengganggu penampilan kita dan membuat kita jadi tampil nggak percaya diri. Nah, meski sudah banyak sekali sampo yang diformulasikan khusus untuk mengatasi ketombe, namun rupanya ada beberapa bahan alami nih yang bisa kalian buat sendiri di rumah yang bisa dijadikan sebagai masker rambut. Berikut ini cara membuat masker kopi untuk rambut beserta cara pemakaiannya. Langkah untuk membuat masker kopi yang pertama, panaskan minyak kelapa dengan api rendah dan masukkan bumbu kopi. Kemudian aduk sampai merata hingga teksturnya berubah menjadi pasta. Setelah itu diamkan selama 2 menit dan saring sampai ampasnya terpisah. Jika sudah mulai oleskan masker ini ke area kulit kepala yang terasa kasar dan berketombe. Oleskan juga dari bagian akar rambut hingga ke ujung rambut. Nah, kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit dan bilas dengan air bersih dan sampo. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian bisa lakukan hal ini selama 1 minggu sekali ya guys. Nah, jadi itulah beberapa cara mudah mengatasi rambut berketombe dengan masker kopi. Selamat mencoba sendiri di rumah ya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!